bisa terzahir ke dodok qadri. Kan? Keluarlah daging yang dimakan. Daging yang dimakan apa? Melalui ibadat. Nampak? Potong. Bila kita nampak betul-betul berubah masa, masa diri. Nampak? Oh, masa, masa diri. Itu maka apa? Kita kena jauhi daripada perkara yang tersebut. Boleh ya? Ketiga, mencegah pendengaran daripada mendengar tiap-tiap yang makruh. Kerana tiap-tiap haram yang diucapkan, maka haram mendengarnya. Maka apa? Kalau kita dah apa? Haram untuk kita ucapkan benda yang haram, maka mendengar benda yang haram pun, hukum dia apa? Haram. Haram itu. Sama. Boleh kita dengar-dengar. Syok pula saya dengar orang kata je tak boleh. Haram. Boleh ya? Panggil. Kerana tiap-tiap yang haram diucapkan, maka haram mendengarnya. Karena itulah disamakan oleh Allah SWT di antara orang yang mendengar dan yang makan haram. Dan yang akan makan haram. Ini ada something. Aduh, ha. Itu Allah SWT menyamakan orang yang mendengar dengan yang makan benda yang haram. Sebenarnya yang mendengar benda yang haram dengan benda makan benda yang haram itu disamakan sekali. Ini ada ayat yang ada. Itu mendengar benda yang haram dan makan makanan yang haram. Ya? Makanan yang haram. Ya? Firman Allah Subhanahu wa taala sam'una lil kadzib akaluna lis suht. Artinya mereka yang suka mendengar apa? Dusta-dusta. Ini apa dia ni? Banyak kesalahan je ni. Mereka yang suka mendengar pendustaan. Ataupun kata dusta. Akaluna lis-suhti, dan memakan makanan yang haram. Akaluna lis-suhti. Ataupun makan benda yang apa? Bukan daripada sumber yang halal. Itu akaluna lis-suhti, memakan benda yang bukan daripada sumber yang halal. Sama kan? Sama yang orang yang apa? Suka mendengar dengan orang yang makan benda yang haram. Okay. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Laula yanhaahum rabbaniyun wal ahbaru 'an qawlihim al-ithma wa akhihim as-suhth." Artinya, mengapa mereka tidak dilarang oleh golongan-golongan rabbani yang pendeta-pendeta dari mengucapkan perkataan dosa dan makanan yang haram? Dari pendeta-pendeta yang mengucapkan perkataan dosa dan makanan yang haram. Maksudnya benda itu dilarang-larang oleh apa? Pendeta agama dan ulama-ulama yang terdahulu lagi. Itu geng-geng ahli kitab dan sebagainya. Okay. Maka berdiam diri mendengar umpatan adalah haram. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innakum izan misluhum." Artinya bahawa kamu jadilah seperti mereka. Maksudnya orang yang apa mendengar, suka mendengar umpatan kata-kata dusta daripada orang, sebenarnya dia dengan orang yang bercakap tu dia sama dia. Jadi apa nak kena buat? Ada kubur. Sama ada kita mengingkari perbuatan tersebut, satu. Yang kedua, kita berlalu pergi daripada perkara dosa tadi. Boleh ya? Tu yang dua. Kalau duduk kat situ lagi, apa dia? Izan misduhum. Sama dengan dia. Tak jauh beza. Boleh faham? Sikit kita lebih. Saya tanya. Dan kerana itulah bersabda Nabi SAW, Al-Muqtabu wal-Mustami'u syarikani fil ismi. Artinya, yang mengumpat dan yang mendengar adalah bersekutu dalam dosa. Keenam, mencegah anggota-anggota tubuh yang lain dari segala dosa, dari tangan hingga kaki dan dari segala yang makruh, serta mencegah perut dari segala perkara syubhat waktu berbuka. Jaga daripada perkara-perkara syubhat. Jangan ambil benda-benda yang apa diragui. Maka tidak ada erti bagi puasa, iaitu ia mencegah daripada makanan yang halal. Kemudian berbuka dengan makanan yang haram ada erti. Sama kan? Tak ada apa, tak ada manfaat. Lalu serupalah orang yang berpuasa ini seperti orang yang membangun sebuah istana dan meruntuhkan kota. Dia tak buat manfaat apa. Dia buat bina, dia untung beli. Kan? Itu maksudnya apa? Dia puasa, kemudian makan dalam berbuka dengan makanan yang haram. Boleh ya? Bahawa makanan yang halal itu memberi mudarat dengan diambil dengan banyak. Bukan disebabkan jenisnya. Maka berpuasa itu adalah untuk mengurangkan. Oleh itu, orang yang meninggalkan daripada memperbanyakkan pengambilan ubat kerana takut akan mudaratnya, maka apabila beralih untuk memakan racun adalah orang bodoh. Boleh faham? Maksudnya dia dah memang apa?
dah kurangkan apa? Kurangkan waktu puasa tu tadi untuk makan. Supaya untuk nak dapat manfaat puasa, betul tak? Tapi tiba-tiba waktu berbuka, dia ganti balik semua. Ganti subuh, ganti sahur, ganti zuhur, ganti malam. Tu pun dia ganti untuk buka puasa. Maka waktu tu apa dia? Dia disebut Imam Ghazali bodoh. Bodoh, tak sedih. Dia faham kan? Tak sedih. Dia apa? Dalam waktu tu dia memudaratkan balik diri dia. Boleh? Dan matlamat dari berpuasa itu adalah bagi menyedikitkannya, itu menyedikitkan makan. Ya. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kam min sha'imin laisa lahu min shaumihi illa al-ju' wal 'athash." Dia bisa dengar kan? Syukur. Artinya banyaklah orang yang berpuasa yang tiada ada baginya daripada puasanya itu melainkan lapar dan dahaga. Ya. Dikatakan bahawa ia bermaksud orang yang berbuka dengan yang haram. Dan ada yang mengatakan yakni yang menahan diri daripada makanan yang halal dan berbuka dengan daging manusia, yakni dengan empatan. Maksudnya orang yang apa? Orang yang berpuasa tapi apa? Berbuka dengan makanan yang haram, maksudnya puasa dia tak dapat apa? Itu satu tafsiran pada hadis ini disebut Imam Ghazali. Yang kedua adalah apa? Orang yang berpuasa tapi apa? Mengumpat orang, menghina orang. Dia dikira apa? Berbuka dengan cara apa? Umpatan. Boleh faham kan? Allah lagi berapa ni? Okay, tanya-tanya faham. Berapa dah? Dah buka dah. Lagi sejam ni. Saya ada bersuara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai 61. 61 lagi apa? 25 sampai 61. Saya syarah dah semua dah alim lah. Kita syarah semua tadi. Allah. Baik, kita habis. Kita baca itu. Dan semua dah insyaAllah. Mudah. Kelima, bahawa tidak memperbanyakkan makanan yang halal waktu berbuka. Pada sudut memenuhkan perutnya dengan makanan. Maka tidak ada bekas yang lebih dimarahi Allah Ta'ala daripada perut yang penuh dengan yang halal. Bagaimanakah seorang dapat memperolehi faedah daripada puasa, memaksakan musuh Allah Subhanahu Wa Taala dan menghancurkan hawa nafsu apabila mengganti semula oleh yang berpuasa apa yang tidak dapat dilakukan pada siang hari ketika berbuka. Terkadang ditambah lagi dengan berbagai macam jenis makanan, tambah pula roti john, tambah roti pasmongan. Ditambah lagi dengan berbagai jenis makanan sehingga terjadi kebiasaan disimpan segala jenis makanan untuk dimakan pada bulan Ramadan, apa yang tidak dimakan pada bulan-bulan yang lain. Dia ada makan khusus pula untuk bulan Ramadan. Kita ada makan apa yang khusus bulan Ramadan? Murtabak. Ha? Ada? Anggur? Akok? Akok? Ramadan? Ramadan? Ha? Buah-buah kan tak? Buah Melaka setiap hari juga. Dia Melayu tak ada anak. Tapi ada serta-serta negara Arab, dia ada. Dia ada simpan. Dia ada jodoh dia. Kalau macam kami mesti ada potoi, ada apa. Dia tu khusus untuk Ramadan. Makanan untuk Ramadan. Bagi Imam Ghazali ni, kalau sekarang masak Imam Ghazali ni, kata itu ada tak elok. Kita sepatutnya makin zuhud dalam Ramadan. Bukan makin tambah jenis makanan. Itu bagi Imam Ghazali. Tapi kalau kita duduk masyarakat, tak boleh dah. Di pekat bazar tu. Ya. Antum Imam Ghazali telah menyebut dalam Ihya'nya. Dia semangat pun main kitab lah. Yang diterjemahkan. Dan dakwah ini. Kan. Kita nak dakwah, bukan dakwah pada orang lain dalam isu ni. Kita dengan diri kita. Ni pula. Ibda' binafsik summa bimantahu. Mula dengan diri kita dulu. Lepas tu berhubungan orang lain. Diri kita pun duduk makan macam-macam jenis. Duduk dia apa? Nak halal orang, nak kutu orang. Dan ni, ya? Boleh, dia faham. Dan maklum bahawa maksud dari berpuasa adalah mengosongkan perut dan menghancurkan hawa nafsu untuk menguatkan jiwa kepada takwa. Apabila perut dihalang daripada makanan dari pagi hingga malam, sehingga perut itu bergolak keinginan dan bertambah kuat kehendaknya, kemudian dihulur dengan makanan yang lazat-lazat dan kenyang, nescaya bertambahlah kelazatan dan berlipat gandalah kekuatan serta membangkitlah lagi dari nafsu syahwatnya itu.
makin kuat doa syahwat dia, dia hudup, sedap. Sedangkan pada kebiasaannya tidak terhasil untuk berlaku sedemikian jika kalau dibiarkan pada adab kebiasaannya. Kodiga. Kan? Sejari-sejari. Maka jiwa dan rahsia puasa itu melemahkan kekuatan yang menjadi jalan syaitan dalam mengembalikan kepada kejahatan. Dan yang demikian itu tidak akan berhasil selain dengan menyedikitkan makanan, iaitu menjamah makanan yang dimakan tiap-tiap malam jikalau tidak berpuasa. Apabila dikumpulkan apa yang dimakan pada pagi hari dengan apa yang dimakan pada malam, maka tidaklah bermanfaat dengan puasanya itu. Bahkan sebahagian daripada adab berpuasa tidak memperbanyakkan tidur pada siang hari. Itu jangan banyakkan tidur pada siang hari. Ya? Sehingga merasa lapar dan dahaga juga merasakan lemah kekuatannya sempit. Kan tidur dia tak rasa, tak kan? Maka dengan itu suci lagi teranglah hatinya. Betul, kalau Imam Ghazali, orang yang kurang tidur akan dapat terang tidur. Serta berkekalanlah pada tiap-tiap malam kadar kelemahan yang meringankan diri untuk mengerjakan solat tahajud dan wirid-wiridnya supaya syaitan tidak bermunat bandir dalam hatinya, lalu ia dapat memandang ke alam malakut. Ini pada alam malakut tu maksudnya apa dia? Yang kita sebut terzahir makrifat. Terzahir keasaan Allah Subhanahu wa taala. Lihat? Dan malam Lailatul Qadar adalah malam yang terbuka padanya suatu dari alam malakut. Ini Imam Ghazali dia mula dia macam istilah naik level tinggi sikit. Itu apa? Malam Lailatul Qadar itulah penzahiran keesaan Allah Subhanahu wa taala. Di sisi apa? Alhamdulillah. Dan itulah yang dimaksudkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Sungguhnya Al-Quran itu kami turunkan pada malam Lailatul Qadr, iaitu malam kemuliaan. Barang siapa menjadikan di antara hatinya dan dadanya tempat menampung makanan, maka dia akan terhijab. Maksudnya kalau perut dia penuh dengan makanan, dia akan terhijab daripada apa? Nampak hakikat itu. Dan barang siapa mengosongkan perutnya, maka demikian itu pada hakikatnya belum mencukupi untuk mengangkatkan hijab. Selagi cita-citanya tidak ditujukan kepada sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kalau sekadar dikosongkan perut, tapi mindanya masih mencita-citakan dunia, masih memfikirkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, tak akan terzahir lagi hakikat itu. Ini level tinggi lah. Kita mesti melawan, cuba untuk ubah, untuk fokus kepada Allah Subhanahu. Sebab itulah antara apa, antara cara untuk nak kuatkan fokus kita dalam apa? Dalam kita tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh guru kita Syekh Jumaah. Kan dalam sembahyang tengok ke belakang, tengok ke bawah. Kan? Ke bawah ke lantai. Waktu apa? Waktu kita rukuk, kita tengok dekat di antara kaki tu. Dekat apa? Dua apa? Ibu jari kan? Di antara dua ibu jari. Waktu apa? Waktu sujud, kita apa? Tengok dekat apa? Dekat bahagian hidung kat bawah. Kan? Begitu juga waktu apa? Waktu kita tashahud, kita tengok ke mana? Tangan. Kau macam ni. Boleh? Itu antara apa? Kita fokus supaya tak tengok macam ni. Cara untuk fokus. Dan insyaAllah, dia boleh buat pada apa? Fokus pada Allah. Dan satu lagi cara adalah apa? Adalah zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang. Iaitu apa? Zikir pagi dan petang tu memang kita khusus duduk. Kan? Khusus kita apa? Zikir dan niatkan zikir pada Allah SWT tu dalam keadaan apa? Dalam keadaan istihdhar. Hadirkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa? Dalam setiap zikir kita. Dan tadabbur setiap daripada ayat apa? Ayat kalimat-kalimat yang kita baca. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita fikir, la ilaha illallah. Bila tu kan apa? Akan sentiasa kan apa? Membantu kita. InsyaAllah sikit-sikit. Memanglah waktu permulaannya, kita sebut la ilaha illallah, kita boleh apa? Boleh concentrate 10 ya. Baki hang yang 90 tak concentrate. Fikir makan dulu. Tapi tak, dia akan slow-slow. Itu antara apa? Mujarabat lah. Dan insyaAllah antara satu level akan naik ke level yang seterusnya. Kemudian elok lah ambil daripada amalan-amalan orang-orang yang soleh. Ambil-ambil amalan tarikat. Tapi kena check lah itu yang muktabar. Barang siapa menjadikan di antara hatinya dan dadanya tempat menampung makanan, maka dia akan terhijab. Dan barang siapa mengosongkan perutnya, maka demikian itu pada hakikatnya belum mencukupi untuk mengangkatkan hijab. Selagi cita-citanya tidak ditujukan kepada sesuatu melainkan Allah Subhanahu wa taala.
Dan itulah hal keseluruhannya, dan pangkal sekaliannya itu ialah dengan mengurangkan makanan. Dan akan datang untuk itu penjelasan yang lebih lanjut dalam kitab makanan insya-Allah taala. Keenam adalah hatinya sentiasa terbuka, bergantung dan berlegar antara takut dan harap. Jadi di sisi Imam Ghazali rahimahullah, maksudnya apabila kita melakukan amal puasa ataupun amal ibadah yang lain, mesti kita gantungkan kita punya amalan tersebut antara apa? Harapan untuk Allah Subhanahu taala terima amalan kita, dan di antara takut untuk Allah Subhanahu taala tidak menerima amalan kita. Contoh contoh. Kita fikir Allah terima ke amalan aku. Betul ke dalam Allah terima. Kan? Ataupun kita kata Allah Subhanahu taala bangkit ni dapat yang jahat ke sana. Itu dia takut saya. Lihat? Jadi dia sebut dalam Imam Ghazali rahimahullah, asas berjalan kepada Allah Subhanahu taala juga adalah apa? Adalah sentiasa berjalan dengan dua sayap. Sebut dua sayap. Janahain. Dua sayap. Iaitu sayap apa? Sayap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat ya. Dan satu lagi, sayap takut untuk dia apa? Dimasukkan dalam azab. Itu yang disebut dalam Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab. Kemudian tak boleh kita nak harap sangat. Kalau kita terlampau 90% harap kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita akan jadi apa? Over confident. Betul tak? Over confident. Jadi apa? Jadi macam buat sambil lewa. Apa rahmat Allah luas. Aku kutuk orang pun Allah ampunkan. Itu dia. Yang tu jadi apa? Rosak amal ibadat tu. Boleh faham? Tapi kalaulah sebaliknya pula, dia apa? Dia takut sangat. Dia takut macam mana? Dia fokus orang ni sawah tiba ke tak lima. Dia jadi apa? Boleh membawa kepada putus asa daripada rahmat Allah SWT. Itu bahaya pula. Jam pula orang itu. Dia takut sangat. Kita pun pening kan dia kan? Kan? Takut yang buat ni lag dah je lah. Betul tak? Takut. Takut. Salah. Jadi kita kata perlulah hamba Allah Subhanahu Wa Taala al-kamil. Orang yang apa? Sempurna duduk di antara dua. Disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah kecuali pada waktu bila? Waktu nak mati. Waktu nak apa? Nazar. Waktu nak sakit yang ditakuti kematian tak boleh. Pada waktu itulah diletakkan 100% daripada harapan. Harapan kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab apa? Dah memang tak boleh buat apa lah tu. Dah boleh buat apa? Kan sekarang ni ialah boleh masih lagi dengan amal. Tapi waktu nak mati dekat nazar tu dia yang boleh buat hanya bergantungan harap kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini sebulah. Baik, baik. Allah. Kerana ia tidak mengetahui apakah puasanya diterima, maka dengan itu dia menjadi sebahagian dari golongan muqarrabin atau ditolak. Maka dengan itu dia menjadi dari sebahagian mereka yang dicela, yakni mampu'in. Dan hendaklah ada yang sedemikian itu pada akhir setiap ibadat yang baru selesai dikerjakan. Apabila kita ada apa? Selepas diselesaikan itu, kita berdoa, ya Allah, taqabbal minna, taqabbal minna. Kan dia sebut kan? Taimalah ma'un, taimalah ma'un. Boleh faham? Itu mesti yang selalu berdoa. Diriwayatkan dari Abil Hasan, dari Al-Hasan ibn Abil Hasan Al-Basri, annahu marra biqawmin wa hum yadhakun. فقال إن الله عز وجل جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه لطاعته فسبق قوم ففازوا وتخلف قوم فخابوا فالعجب كل العجب للضاحك اللعب في اليوم الذي فاز فيه السابقون وخاب فيه المبطلون أما والله لو كشف الغطاء لاشتغل المحسن بإحسانه 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 والمسيء بإساءته أي كان سرور المقبول يشغله عن اللعب والحسرة المردودة تسد عليه باب الضحك. Artinya bahwa ia melalui satu kaum yang sedang tertawa besar. Dia duduk gelok. Imam Hasan Basri ni lalu ada satu kaum yang apa? Duduk gelok, duduk main-main. Ha 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 ha. Dan dia syok-syok. Imam Basri, Imam Hasan Basri kata, maka ia berkata bahawa Allah SWT menjadikan bulan Ramadan tempat persembunyian bagi makhluknya di mana mereka tetap padanya mentaatinya. Maksudnya dijadikan tempat apa? Untuk bersembunyi itu apa? Mentaati Allah SWT. Taati Allah. Kan? Maka terdahululah satu kaum dia lalu mereka memperoleh kemenangan. Maksudnya ada satu kaum yang akan apa? Mendahului. Duduk di barisan hadapan. Dan akan dapat apa? Kemenangan dan ganjaran dengan Allah SWT.
dan akan wujud apa satu kaum lagi yang mana yang tertinggal dan dan tertinggal itu tertinggal bukan tertinggi itu tertinggal. Dan tertinggal beberapa kaum lalu mereka kerugian. Mereka tertinggal. Maka hairan sekali bagi orang yang tertawa, yang bermain-main pada hari di mana padanya memperoleh kemenangan orang-orang yang telah terdahulu dan merugi padanya orang-orang yang telah berjalan yang berjalan sia-sia. Demi Allah, jika terbuka hijab pasti orang baik akan bekerja berbuat kebajikan, kebaikan, dan orang jahat akan bekerja untuk berbuat kejahatan. Yang ini adalah kegembiraan orang yang diterima amalannya menjauhkan dia daripada bermain-main dan menutup dan kesedihan hati orang yang tertolak amalannya menutupkan hati pintu tawa. Maksudnya, di antara dia tahu hakikat bahawa dalam satu-satu amalan akan ada yang apa? Diterima oleh Allah, maka mendapat ganjaran. Dan satu lagi amalan akan apa? Ditolak oleh Allah SWT, maka tidak akan mendapat apa. Jadi kerana dua kali dia akan menjadi apa? Orang yang ada kala dia berharap, ada kala dia takut. Dia simbang bila. Dia takkan mampu untuk gelak sonok dan dia takkan mampu untuk apa? Untuk terlampau apa? Terlampau takut. Boleh faham? Itu yang bila. Dari Al-Ahnaf Ibn Al-Qais bahawa orang yang mengatakan kepadanya, innaka syaikhun kabir wa inna siyama yud'ifuk, faqala inni u'idduhu li safarin tawil was-sabru ala ta'atillah subhanahu ahwanu min as-sabri ala adabi. Artinya bahawa tuan, seorang yang sudah sangat tua dan puasa itu melemahkan tuan. Hari dah tua dah, puasa apa kan? Jawab Al-Ahnaf, dia jawab untuk apa? Beritahu berkenaan hakikat dia pun lakukan kepada. Saya menyediakan puasa itu untuk suatu perjalanan yang jauh kan, dan bersabar di atas mentaati Allah Subhanahu wa taala adalah lebih mudah daripada bersabar atas azab-Nya. Aduh, memang sebab Al-Ahnaf bin Qais. Maka inilah segala pengertian batiniah pada puasa. Maka inilah yang disebut apa? Batiniah pada puasa, iaitu akhlak yang baik, iaitu menghalang diri daripada berlaku perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah apa? Adalah sentiasa fokus dalam apa? Dalam memikirkan berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini pengertian apa? Batin daripada puasa. Tetapi jika ada yang berkata bahawa orang yang yang memada dengan pencegahan syahwat perut dan kemaluan serta meninggalkan segala yang sereti dengannya, maka telah berkata segala ulama fiqh bahawa puasanya sah. Maka apakah artinya itu? Maka ketahuilah bahawa para ulama fiqh zahiriyah telah